Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Yani Wahyu Purwoko, membuka muzakaroh alim ulama dan rakerda 2 di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Senin 20 Maret 2017. Ia mengharapkan MUI Jakarta Utara dapat berperan aktif dalam menciptakan kondisi kehidupan bermasyarakat yang harmonis. MUI juga mempunyai tugas mensinergikan dan menggerakkan kepemimpinan yang efektif. Saya harapkan Rakerda 2 dapat menghasilkan rumusan yang mampu membentengi masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi, tutur Yani Wahyu Purwoko didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman. Kegiatan muzakaroh alim ulama dan Rakerda 2 yang bertemakan meningkatkan syiar Islam yang menyentuh sendi-sendi keberagamaan dalam dakwah itu akan diikuti sekitar 125 orang yang berlangsung di Puncak Cipayung. Bahwa organisasi MUI harus senantiasa memelihara keharmonisan kehidupan organisasi yang sehat dan dinamis, tentunya bahwa MUI harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang dapat menyejukkan masyarakat dan menyejukkan pemerintah Kota Bekasi, Jakarta Utara. Ini harapan kami. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, muzakaroh alim ulama dan Rakerda 2 MUI Tingkat Kota Jakarta Utara tahun 2017 secara resmi saya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.